Salam bahasa Buluran, salam suasana saking pedesaan, salam suasana saking desa, utawi suasana saking kampung. Tentrem, ayem, meniki, sekahanai, dan dipersembahkan iklan Tenggo, Albir, dan itu Tenggeran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang dimulai wonten ing channel kuno di channel atur di salam bahasa Tuhan atau kelebihan mereka mungkin sedulur konco kawan dan saudara di mana saja lalu diberikan kesehatan kebahagiaan dan keberkahan hingga kebahagiaan ini menjadi bahagia yang hakiki. Saya di sini mau memperkenalkan yang namanya dapur ya. Dapur itu kalau dapur dan suasana seperti ini tepatnya suasana pedesaan lokal dapur itu. Oke, dulu ini namanya tumpuan kayu dan ini yang namanya pawon. Pawon itu untuk produksi olah-olah dok wedang, gerejangan dan sebagainya untuk nih menikah menghasilkan yang namanya panganan tinggu dahar maem kawin makan ya, seperti ini. Dan ini namanya dingklik kuno ini ya. Dingklik kuno usianya sudah lama terbilang tua ini, udah agak ya tiup tapi ya alhamdulillah nikmat tinggi pena ya. Mari kita jajal, kita lingui pena poda buat nopo bisa kuyang-kuyang jajal sih. Dan ini namanya soblok ya. Soblok kegunaan kali untuk wedang dan kangge boy kangge rebus air. Dan ini pawon, pawon itu empat alat produksi namanya itu bergo ini untuk masak dan sebagainya pakai pawon. Oke sedulur, ini saya keluar utawi metu seko rumah melihat-lihat situasi malam. Ini situasi malam seperti ini. Nah, tuh. Ini anginnya cukup besar dan cukup isis utawi cukup sejuk. Oke sedulur, ini kalau di kampung kepasan padang bulan utawi sinarnya sangat terang sekali nih sedulur. Tuh situasi malam ini di suasana desa utawi suasana pedesaan malam hari tuh bulannya sangat terang sekali, terasa sangat damai dan tentram situasinya menjelang malam hari ya. Ini seperti itu tuh situasinya. Oke sedulur, sugeng dalu sugeng pinanggih mulih wonten ing channel kula di RT channel atur ke salam Pak Sebintan. Sengaja ini kau kula mengambil tema di dapur ini kau dapur suasana pedesaan. Di dekat saya ini ada namanya Wokjo tiga negeri, ini namanya Gedek. Nah, kalau di kota-kota namanya tembok, kalau di desa ini namanya dindingnya dari bambu, dari bambu yang dianyam hingga jadi seperti ini namanya Gedek. Dan tepat di bawah saya ini soblok
dan tadi ada tumpuan kayu. Ya begini, alhamdulillah adem ayem tentang situasi yang pulih waktu besok. Saya mengambil tema dari situasi atau kahanan di dapur. Kalau di Jawa namanya ini pawon. Pawon fungsi dan kegunaannya kami produksi olah-olah. Kalau di kota mungkin dapur untuk memasak. Dan kalau di desa ya seperti ini. Salam basak duluran, salam suasana saking pedesaan, salam suasana saking desa, utawi suasana saking kampung. Kahanan dahulu wonten ing kampung niku terasa damai dan terasa nyaman lah. Tentrem ayem niki kahanane dan dipersembahkan iklan tenggo Tambir dan Tenggrandul.